استغفر. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، alhamdulillah, pertama sekali mari kita rafa'kan kesyukuran rasa terima kasih kita pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah jadikan kita Islam sejak kita lahir lagi. Ibu dan ayah kita beragama Islam, maka Islamlah kita. Islam dalam keadaan dapat kita patuh pada perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kita dijadikan Islam dan ada iman, dan dengan itu melayakkan kita untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda adalah manusia yang paling mulia di dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunna aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamis fatahlik. Jadilah orang yang mengajar, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengar, atau orang yang menyukai kepada ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, niscaya engkau akan binasa. Hadis Al-Bazzar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man talabal ilma liyubahiya bihil ulama aw liyumarih bisufaha aw liyasrifa wujuhan nasi ilaih fahuwa finnar. Orang siapa menuntut ilmu dengan niat untuk membanggakan diri, atau niat untuk diperdebatkan, atau agar dengan ilmu tersebut semua manusia memberikan kedudukan, perhatian, pengaruh padanya, maka tempatnya di neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqa yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tariqa ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan dalam kepayahannya untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalannya ke syurga. Hadis ni pada malam ni sangat terkesan ada kena-mengena dengan kita. Kenapa? Sesiapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudah jalannya ke syurga. Tak disebut sesiapa yang menempuh satu perjalanan untuk tengok final, maka Allah akan memudahkan jalannya ke syurga. Tak ada. Ini banyak yang syahid ni. Ni memang kesanalah. Ini pun yang lepas maghrib. Lepas isyak je lagi kita tengoklah. La tazalu aliman ma kunta muta'alliman fa idza istaghnaita kunta jahilan. Kamu sentiasa menjadi alim selagi mana menjadi seorang pelajar. Sekiranya kamu berasa cukup, maka kamu telah jahil waktu itu. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah akan mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan, dan Allah juga mengilhamkan jalan ketakwaan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa alhamaha, ilham, maka Allah yang mengilhamkan. Jadi sebahagian dari kita Allah ilhamkan dia untuk jalan yang bukan jalan ketakwaan, pergi ke jalan lain. Sya'alam. Ada Allah ilhamkan jalan datang juga ke surau, tapi separuh masa. Ada juga Allah ilhamkan jalan sampai ke akhirnya. Jadi kita cuma perhatikan aja kerja Allah selepas ni. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan. Hari ini peringatan, peringatan tentang korban. Dan tetaplah memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang tak beriman, peringatan tidak bermanfaat pada mereka. Dan tidak disebut Islam. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang Islam. Tak disebut orang yang beriman. Jadi hanya orang yang beriman sahaja yang nak kepada peringatan, yang kita panggil tazkirah. InsyaAllah kita tangguh dulu pengajian kita bab solat, duduk
antara dua sujud kerana ini adalah selasa yang terakhir sebelum kita akan menyambut hari raya Idul Adha. Jadi kita akan cuba habiskan bab korban saja, tak termasuk akikah. Cuma taklah seperti mana yang pernah kita lalu satu masa dahulu. Tahun lepas ke? Dua tahun lepas kan? Macam tu kan? Sebelum tu, selepas bulan puasa, selepas Syawal, terus masuk bab korban. Masa tu. Tak bagi can. Terus masuk bab korban sehingga habisnya betul-betul sehari, seminggu sebelum raya haji. Jadi lama tu. Berapa? 7. Lebih kurang 7 kali selasa. Jadi lebih kurang 14 jam. Jadi lebih kurang 14 jam. Jadi kalau 14 jam, nak habiskan ni untuk 2 jam je. Jadi banyak yang ditinggalkan. Contohnya binatang-binatang korban yang yang mana yang boleh, yang mana yang tak boleh, ha, tak sebut dah lah. Cacat tak cacat tak adalah tu. Kalau tidak memang tak sempat. Kita nak habiskan sekali lalu. Muka surat 235. Kitab Jawi muka surat 184. Kitabul Udhiyah tu. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang Kitabul Udhiyah wal Aqiqati wadh-dhabaihi. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum korban dan akikah dan sembelih. Udhiyah adalah korban, akikah adalah akikah. Kita panggil akikah juga. Ia adalah amalan yang sunat, bukan yang wajib. Tapi untuk diterima amalan sunat, mesti kena ada ilmu. Barulah ianya diterima. Kebanyakan daripada kita, ramai yang pandai buat tapi tak ada ilmu. Menyebabkan dia buat ikut suka dia. Maka rosaklah ibadah. Ibadah apa? Ibadah sunat tadi. Maka rosaklah. Tak sah. Dan yang paling teruk sekali, kesian, berdosa. Habis duit, berdosa. Yang jadi masalah, yang paling dibimbangi ialah dia panggil hero-hero sukarelawan yang banyak buat uhara dan paling banyak buat dosa waktu majlis air raya nanti. Majlis apa? Selepas air raya nanti, majlis penyembelihan, mulalah untuk lembu-lembu, kambing-kambing dikumpulkan. Masa tu ada geng-geng ni. Geng-geng yang tak pernah pun datang dalam majlis ilmu. Tapi mereka yang paling ramai untuk membantu. Okey. Biasanya mereka ni yang paling buat banyak buat onar. Bukan buat kacau, tolong. Bukan tolong. Ya, tolong. Tapi suara mereka tu ataupun tindakan mereka tu kebanyakannya tak betul kerana mereka time majlis ilmu tak datang pun. Waktu sembilan doanglah hero tamil kan. Orang tengok. Oh sana. Oh sana, ambil letak sini, ambil letak sini. Itu apa? Apa tu? Kenapa tu? Tak kisahlah sama dia dia ketua kepala lembu. Fahamlah kepala lembu. Oh, ketualah masuk kepala lembu tu. Ataupun dia kepala kepada segala kepala lembu, ataupun dia cuma pekerja ni, orang suruhan, sukarelawan. Ho, problem. Ni saya problem. Yang mana? Yang tak datang mengaji. Dan itulah. Biasanya yang datang mengaji ni tak buat pula yang tu. Seorang dua je. Yang tak mengaji ni yang pakat datang. Ha, itu yang jadi banyak kemungkaran berlaku waktu tu. Banyak kemungkaran. Jadi, orang yang belajar mesti bertegas bila berlakunya kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh hero-hero ni. Kena bertegas. Tak boleh AJK je. Maksudnya, apa dia panggil? Jawatan kuasa yang dilantik je duduk tegas. Diorang ada berapa orang sangat? Eh, tak boleh. Apa pasal pula tak boleh? Ha. Lepas tu datang, kita bantu. Oh, tak boleh. Betul, betul, betul tak boleh. Oh, iya ke? Oh, aku yang tak mengaji rupanya. Macam tu. Kalau tidak, diorang lagi ramai. Contohnya. Jadi, kena bertegas lah. Kalau tidak, setakat AJK 2-3 orang yang belajar, kemudian duduk kat situ, eh lah, ngada-ngada. Apa sebab tak boleh campur? Ngada-ngada. Ha, tu. Macam lebih-lebih pula. Macam tunjuk alim pula. Buat je lah, potong-potong daging yang sama. Ha, nampak? Nampak? Ni, hero-hero ni. Waktu tu je dia ada.
Kadang-kadang bukan orang Malaysia, kadang-kadang orang luar. Tapi banyaknya orang Malaysia sama je. Tapi kadang-kadang ada orang yang luar, orang luar. Orang Bangladesh, orang Indonesia. Ada sekali. Mereka macam mana? Kalau yang jenis, buat? Buat. Betul tak berhenti? Buat? Buat. Tak apa. Kalau dia ambil, bawa, hantar. Kat mana? Hantar sana, hantar sana, hantar sana. Dia sibuk ni. Kat sini ada berlaku beberapa masalah. Kalau tak mengaji. Okey, kita terus. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum korban. Iaitu yang disembelihkan daripada segala bagai na'am kerana mendapatkan pahala daripada Allah Ta'ala pada hari raya atau pada hari tashrik dan akikah. Akikah terus tak baca lah. Okey, terus tak baca. Dan bagi sembelihan yang sunat. Jadi, akikah, korban, azan, sembahyang berjemaah, sunat ataupun khitan, dakwah, kesenian Islam, masjid, surau, tauladan, Idul Fitri, Idul Adha adalah syiar Islam. Syiar atau syiar? Syiar. Syiar Islam. Jadi, syiar ni adalah lambang kebesaran. Lambang kebesaran. Itu syiar. Jadi, azan. Kenapa kena kuat? Sebab dia lambang. Bila lambang kebesaran, kenalah tonjol kan. Macam lambang kereta. Brand barangan elektrik. Takkan dia nak sorok kat bawah tapak tu. Dia akan letak kat mana yang orang paling mudah nak nampak dulu. Kalau kereta, dia akan letak kat depan sekali. Yang tu dulu orang tengok dulu. Tu nama brand. Itulah syiar. Syiar apa? Syiar brand. Islam syiar apa? Itu yang nak ditonjolkan. Kita nak tonjolkan. Jadi korban ni salah satu perkara yang nak ditonjolkan kerana ia adalah syiar. Maksud tonjol tu apa? Kumpul ramai-ramai buat. Apa hal tu? Ada korban. Tu syiar. Itu adalah syiar. Dan termasuklah juga azan dengan kuat, majlis berkhitan. Kenapa buat majlis khitan? Sunat diam-diam dah lah dekat klinik. Kerana buat kenduri lepas tu. Kenapa? Nak syiar tu. Syiar tu nak tunjuk lambang kebesaran Islam. Macam dakwah, macam orang tabligh dulu buat tu, pergi buat tu, syiar tu. Syiar, dakwah tu syiar. Lepas tu reka bentuk, kadang-kadang kita tengok dekat China tu ada dia punya masjid dia macam lain tapi macam Islam. Tapi macam pelik sikit. Tu syiar juga. Syiar ada keislamannya. Nak cakap pun susah. Bila tengok, macam adalah Islam tu. Tu nama tu reka bentuk je. Termasuk dalam syiar. Masjid dekat tengah bandar, berakhlak mulia, itu adalah syiar Islam. Sambut raya, itu adalah syiar Islam dan sebagainya. Dan tujuan korban disebut kat sini untuk mendapat kelebihan pahala yang besar dari Allah ataupun untuk mentaqarrub korban, qaraba. Maksudnya apa? Dekat, nak dekatkan diri. Taqarrub ilallah, dekatkan diri dengan Allah. Ingat tu, dan taqwa. Okay? Tujuan korban, setiap orang yang buat korban, tolonglah ingat satu benda ni dalam kepala. Pertama, tujuan buat korban tu sebab nak pahala. Yang kedua, nak fadilat. Yang ketiga, nak mendekatkan diri pada Allah. Yang keempat, nak takwa. Yang kelima, nak jauh daripada sifat mementingkan diri sendiri. Bukan sebab nak makan daging sampai puas. Bukan. Kalaulah niatnya nak makan daging sampai puas, itu tak, mana bagian saya? Kenapa tak cukup? Tu. Mulalah. Kerana tujuan dia korban nak makan daging, maka dia akan dapat makan daging. Dia tak dapat mendekatkan diri. Tak dapat. Jadi, ubah dulu niat tu. Niat tu ubah dulu. Kenapa nak buat korban? Okay? Dan asal usul korban ni adalah Nabi Ibrahim diuji untuk sembelih anak sendiri Nabi Ismail. Hinggalah menjadi syariat kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Masa Nabi Ibrahim tu nak pergi sembelih Nabi Ismail, cerita tu pendekkanlah sebab kita nak singkat-singkat je. Datang syaitan ganggu, dia kata, "Kau nak sembelih anak kau sendiri? Kau gila ke apa, Ibrahim?" Nabi Ibrahim pun baling batu. Sup. Baling batu. Lari syaitan. Kemudian dicuba pada Siti Hajar pula, isteri Nabi Ibrahim. Dahlah susah payah nak lahirkan anak. Kemudian dicuba dengan isterinya. Baling batu juga. Dan yang terakhir dia ganggu Nabi Ismail sendiri. Apa ayah kau ni? Ayah kau dah hilang akal apa? Nak sembelih kau. Nabi Ismail pun baling batu juga. Menjadi syariat kita dalam ibadah haji, 3 jamrah kena baling batu.
Itu asal usul dia. Dan ia adalah sunnah Ibrahimiyah. Haji dan korban adalah sunnah Ibrahimiyah. Yang kita tahu selawat Ibrahimiyah, betul lah yang kama sallallahu ta'ala tu. Dan ada juga sunnah Ibrahimiyah, iaitu haji dan korban. Dan masa menyembelih tu sunatlah baca, baca doa masa sembelih tu. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim khalilik. Bismillah, Allahu Akbar, ya Allah, terimalah daripada aku korban ini seperti mana engkau terima korban Nabi Ibrahim. Tu sunat je. Dan Nabi SAW pernah berkata, aku anak kepada dua orang lelaki yang hendak disembelih, iaitu Nabi Ismail dan ayahnya sendiri Abdullah. Itu ada cerita. Dulu ada cerita lah, sekarang kena potong lah. Kena cerita juga, ceritalah laju-laju kan. Cerita Nabi Ismail semua dah tahu, Nabi Ibrahim nak sembelih anaknya sendiri Nabi Ismail, kemudian diganti diganti dengan unta. Unta bukan, kibas. Okey, diganti dengan kibas, diturunkan daripada syurga kibas tu, yang dibela kibas tu di syurga, yang diangkat daripada bumi juga kibas tu waktu Habil sebelum kena bunuh dengan Qabil, menyampaikan persembahan dia untuk Allah. Allah minta, kemudian dia pergi cari kibas yang paling segar, yang paling gemuk, yang paling sihat. Qabil ambil tumbuh-tumbuhan, sayur-sayur yang dah layu, last sekali disambar oleh api, menandakan pengorbanan ataupun menandakan ibadah itu diterima. Sambar biri-biri tadi ataupun kibas tadi tak diterima Qabil, bengang lagi, itu yang kena bunuh tu last sekali tu. Masuk duduk di syurga, bagi makan-makan syurga, rumput syurga agaknya lah. Masuk dibela di syurga. Kemudian bila nak sembelih Nabi Ibrahim tu, Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail tu, ting, tukar kan. Yang itulah kibas Habil. Okey, habis tutup cerita. Tak boleh. Yang kedua, cerita ayah dia Abdullah nak kena sembelih juga, nak kena bunuh lah maksudnya. Kerana Abu Muttalib tengah gali Zamzam, sebab Zamzam dah tahu daripada zaman Nabi Ismail Zamzam tu ada, kemudian tertimbus, dimakan zaman, tertimbus. Bila tertimbus, orang Arab area situ, siapa dapat anak ramai menjadi kebanggaan pertama. Yang kedua, siapa dapat anak lelaki ramai jadi kebanggaan. Siapa dapat jumpa telaga Zamzam balik boleh jadi kebanggaan, jadi besar, jadi datuk lah kalau kita kata bahasa sekarang waktu tu. Jadi jadi Abu Muttalib ni cubalah nak cari-cari, gali-gali. Orang lain dah puas cari-cari, orang cakap tak payahlah Abu Muttalib, kau tak payah gali Zamzam lah, bukan jumpa pun, lagi pun kau anak seorang lelaki, tak payahlah nak dapat datuk. Lebih kurangnya tu, nak dapat Tan Sri, anak lelaki seorang nak dapat Tan Sri Abdullah tu lah. Nak dapat lelaki tak payah, kata tak payah, tak payah, tak payah nak mimpi lah. Jadi dia bengang. Bila dia bengang, dia kata, kalau aku dapat 10 orang anak lelaki, anak lelaki, masa tu Abdullah tak lahir lagi, tak lahir lagi. Dia kata, masa tu dia ada anak seorang baru, lelaki. Dia kata, kalau aku dapat 10 orang anak lelaki, mana lagi 9, yang ke 10 tu aku sembelih. Habis geram ni orang ni peli, tapi dia bawa anak seorang lelaki, tak logik sampai 10 orang sekali dapat, yang ke 10 betul Abdullah nak sembelih. Tapi sayang, itu yang dia paling sayang, jumpa Tok Nujum bahasa sekarang lah. Masa tu Islam tak ada lagi, memang lah ayah Nabi kan baru ni jumpa Tok Nujum, cari penyelesaian, akhirnya nak buat undi dengan anak panah. Setiap kali tulis nama dekat anak panah, kemudian goncang keluar anak panah, tengok Abdullah 10 kaunter. Abdullah, 10 kau unta. Abdullah, 10 kau unta. Sampai 10 kali. Jadi 10 kali 10, 100. Yang ke 11, baru orang lain. Maka dia korbankan 100 ekor unta nak bayar macam denda sumpah dia tu. Sebab sayangnya kat Abdullah. Cantik, handsome, nombor 10, yang bongsu. Sayangnya. Akhir sekali, 10 ekor unta, banyak berapa? Juta kot kan? Ke berapa? Tak tahulah. Masa itulah kalau nak kira harga mungkin beratus-ratus ribu juga kot. 100 ekor. Kalau
juta kot, mungkin lah kot, juta rasanya. Habis, tapi dia orang kaya, tak apa, bangsawan. Kemudian, selamatlah Abdullah. Kemudian, sambunglah cerita sampai jumpa Aminah dan melahirkan semua. Dan bermula menyembelih korban itu sunat muakkad. Orang yang puasa, lagi bukan saya. Ia korban bagi dirinya dan anaknya yang kecil. Dan bagi tiap-tiap orang yang ia jadi wali baginya pada hari raya atau hari tashrik, sekurang-kurang yang memadai pada korban seekor kambing yang sudah berumur 2 tahun masuk kepada ketiganya, atau seekor kibas yang berumur cukup setahun atau sudah bersalin, dan giginya yang hadapan. Dan tu kena potong. Kena potong dan tu, tak ada dan tu. Seekor kibas yang berumur setahun cukup atau sudah bersalin giginya yang hadapan. Dan jika tidak sampai umurnya setahun sekalipun. Okay? Dan aulanya, yakni aula korban tu daripada kambing dan kibas itu, seekor lembu atau kerbau yang berumur 2 tahun masuk kepada ketiganya, yang afdal daripada tersebut itu seekor unta yang berumur 5 tahun masuk kepada 6-nya. Korban, hukum korban kata sunat muakkad. Hukum korban, kenapa baca laju? Sebab kita nak habiskan. Kita ni dah ulang kaji je. Kalau tidak, yang ni je cukup lah kot sampai lepas isyak nanti. Tapi kita nak ulang kaji. Jadi, korban, hukum dia ada 3. Disebut kat sini ada 1. Sebenarnya ada 3. Pertama, wajib. Wajib apa? Wajib aini. Fardu ain. Wajib ain. Wajib. Yang pada siapa wajib ni? Pada Nabi SAW. Nabi wajib pada dia untuk berkorban. Wajib pada dia. Ada sabdaannya, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan untuk nahri. Apa? Fasalli li rabbika wanhar. Inna ataina kan? Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar tu fasalli, semayang. Semayang apa? Semayang raya. Wanhar dan nahar. Nahar tu adalah korban. Jadi selepas korban mesti selepas semayang raya. Sebelum semayang raya tak sah. Itu ayat Quran tu. Surah yang paling pendek. Dan wajib atas Nabi SAW sebagai mendidik, mengajar syariat. Itu satu hukum. Hukum yang kedua, sunat mu'akkadah. Sunat yang disebut dalam kitab kita bagi umatnya. Dan yang ketiga, wajib muqayyad. Yang ini kita punya core business. Tapi lepas insya' wajib muqayyad yang tak disedari, yang dibuat, yang kemungkinan besar dibuat oleh semua orang yang pernah buat korban. Maka berdosa orang yang buat tu. Kerana dia sebelum dia buat tu, dia ada mengaji tak? Belajar? Tak belajar. Kemungkinan besar 90% berdosa. Tapi lepas insya' lah nanti. Okay, pilih lah. Bola ke? Ni, dosa. Itu je lah. Nanti boleh tengok rakaman. Bola boleh tengok rakaman? Boleh juga. Tambah-tambah. Kalau habis nanti, bukan tengok rakaman, terus tahu dia punya result. Tak payah penat-penat. 10 lebih. Okey, kita sambung. Dan wajib muqayyad, iaitu orang yang bernazar, mungkin tak ada kena-mengena dengan kita, dan ataupun ta'yin. 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 Tahu ta'yin? Ni lembu. Oh, lembu turun. Lembu turun. Ni lembu, lembu ayah ni kan? Buat korban. Mampus cakap macam tu. Cakap awal-awal. Tapi tak cerita ni lepas ni. Cerita lepas isyak. Cakap macam tu, mampus. Kenapa mampus? Dah 30 tahun dah buat macam tu. Tengoklah nanti kenapa mampus. Tapi sekarang ni, kita ni dah, mukadimah dulu. Nah, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mempunyai kemampuan lalu ia tidak berkorban, maka janganlah dia menghampiri tempat solat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dan Nabi SAW sejak tahun kedua hijrah disyariatkan korban, tak pernah tinggal walaupun sekali pun. Tiap-tiap tahun buat korban sampai dia wafat. Kerana itulah pada mazhab Hanafi, wajib jika mampu. Nabi tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal. Walaupun sekali, tak pernah tinggal. Cuma hujah kita bukan wajib kerana apa? Dah sebut awal-awal lah tadi. Dia wajib aini bagi Nabi SAW kerana nak mengajar syariat. Kat situ kita dah jawab awal-awal dah. Tapi masa Nabi wajib.
siapa yang suka sikit-sikit, ah, mazhab Hanafi boleh, mazhab Hanafi boleh, ah, boleh boleh wajib buat korban. Banyak kan benda pakai mazhab Hanafi kan, boleh apa bayar zakat pakai duit, mana boleh, mazhab Hanafi boleh, ah, sedap kok, sedap kok. Akad tak payah, sah jual beli, tak ada saya jual saya beli, apa ni, mazhab Hanafi kan boleh, ah, ni ni ni, ni mazhab Hanafi, oh ya ni tak nak pakai, oh dah tahulah, ikut nafsu lah sebenarnya. Dan tapi jika mampu, dan jika mampu yang dimaksudkan adalah cukup duit untuk 4 hari air raya pertama, 2, 3, 4, cukup duit untuk makan dan dia punya tanggungan cukup, dan ada lebih lagi 600. Oh payahlah nak kira, senang cerita macam ni lah, siapa pakai Android wajib pada mazhab Hanafi, senang cerita macam tu lah. Oppo wajib. Senang cerita macam tu pada mazhab Hanafi. Hujahnya apa? Sesiapa yang menyembelih sebelum dia solat, ada hadis tadi, hadis yang baca tadi, siapa yang menyembelih sebelum solat, solat Adha ni, maka dia hendaklah mengulanginya. Jadi kalau benda tu sunat, kenapa Nabi suruh ulang? Sepatutnya siapa yang siapa yang sembelih sebelum dia solat, maka jadi sunat, jadi sembelihan biasa. Dia sebut maka dia hendaklah mengulanginya. Bila kena qada, maknanya wajib. Itu pada mazhab Hanafi. Tapi kita mazhab Syafi'i, kita kena ada hujah kita. Hujah kita untuk, hujah kita pula, oh tak semestinya, tak semestinya qada, tak semestinya qada. Yang wajib, yang sunat boleh qada tak? Boleh. Berapa kali dah aja. Qada boleh. Terlupa pagi tadi, bangun lambat, semayang terus, semayang subuh, tak semayang qabliyah. Sekejap lagi lepas ni, sahaja aku qada sunat qabliyah subuh. Allahu akbar. Boleh. Jadi sunat pun boleh. Derma duit kan, masuk duit dalam tabung, biasa letak RM1 sehari dekat surau. RM1, sebulan RM30. Tiba-tiba 3 hari tak letak, terlupa 3 hari tak letak, ataupun ada kerja 3 hari tak letak. Lepas tu letak RM1 hari keempat tu, ini untuk hari ni, ini untuk aku qada yang 3 hari lepas, ini aku qada 2 hari lepas, ini aku qada semalam. Dia dapat seolah-olah dia tiap-tiap hari. Tapi boleh juga tak RM4 sekali untuk hari ni, fadilat berbeza. Letak RM4, bukan qada. Hari ni RM4 lah sebab dah campur-campur. Konon-konon macam qada tapi bukan qada. Dia kena satu. Ataupun cakap secara penuh lah, RM4 ni adalah qada aku daripada hari tu sampai hari ni. Boleh juga. Tapi nak faham, satu. Fadilat pahala dia berbeza dengan letak RM4. Lain. Siapa yang antara khasiat lah kita panggil, bersedekah banyak ni, pertama umur panjang, yang kedua sembuh daripada penyakit. Kalau penyakit pergi doktor tak boleh, senang sedekah hari-hari walaupun sedikit. Jadi dia terlupa 3 hari, maka tak terpakailah khasiat tadi. Jadi qada kan, terpakai balik, cuma kurang power sikit lah ubat dia. Macam tu. Dan mazhab Syafi'i, jumhur mazhab yang disebut dalam kitab ni, sunat mu'akkad, yakni sunat kuat tuntut berdasarkan hadis dengan kata ingin dekat hadis tu. Apa dia? Yang potong kuku tu, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan ada di antara kamu yang ingin berkorban, maka janganlah memotong rambut, kuku dan semua-semuanya lah, walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim kan. Satu, sunat jangan potong, tunggu sampai lepas korban baru potong. Tapi kalau kita tengok betul-betul hadis ni, ulama istinbat yang bahawasanya disebut sini, sesiapa yang ingin berkorban. Jadi maknanya boleh tak kalau tak ingin berkorban? Ah, boleh lah, jadi bukan wajib. Ah, lawanlah. Kita kena ada hujah kita. Dia ada hujah dia. Nabi kata siapa yang nak korban mulai masuk Zulhijjah, jangan potong kuku, jangan potong bulu, sunat jangan potong. Siapa yang ingin? Bila siapa yang ingin, maknanya bolehlah siapa yang tak ingin. Okay. Dan okay, korban adalah sunat yang paling afdal. Sunat, banyak sunat. Sedekah sunat banyak. Zakat fitrah tak boleh lawan, zakat harta tak boleh lawan, zakat-zakat lain tak boleh lawan. Selain pada zakat, sunat. Sunatnya sedekah.
Sedekah ni macam-macam. Macam-macam sedekah. Sedekah kat masjid, sedekah dekat surau, sedekah kat fakir miskin, bantu orang dalam kesusahan. Semua sedekah kat budak-budak, sedekah semua sedekah, bagi makan orang, sedekah. Semua jenis sedekah sunat ni, sunat. Yang paling besar pahala korban. Paling besar. Kerana ada mengatakan wajib, khilaf wajib, maka dia yang paling banyak, paling afdal sekali. Kalau nak dibandingkan dengan korban, katalah 600 setengah, berbanding dengan bagi derma 600 setengah kat Mahat Tafiz, tak boleh nak kira. Macam, alahai kecilnya bagi kat Mahat Tafiz. Nilai yang sama, nilai yang sama. Bagi kat masjid 600 setengah, berbanding dengan 600 setengah buat korban, sama juga bagi dua-dua. Bagi dua-dua. Tapi dia punya nilai dia rasa macam tak ada nilai bagi kat masjid. Seolah-olah kecil tengok, kecil sangat tengok. Macam kalau lubang tu gali dalam tu, kan lori, ya? Lori nak gali apa? Biji, ya? Gali lama sampai ke dalam. Kita duduk atas tengok kecilnya lori tu, kan? Biasa tak? Tu lombong-lombong tasik biru tu kan, asalnya tu dia gali tu lah, gali lama. Orang kata nampak lori dalam tu besar kotak mancis. Kotak mancis kan dulu, kotak mancis tu besar tu. Kalau tengok, apa tu? Ambil kotak mancis letak, sama besar dengan lori. Nak cakap jauhnya kat dalam. Macam tu lah bandingan orang buat korban ni, tengok besar ni, dengan orang tengok orang bantu orang miskin kebulur 18 hari tak makan, hampir mati. Kerana apa? Kerana ia sunat. Tapi kalau dah jadi wajib, lain. Contohnya, betul-betul lah macam nazak betul-betul memang tu. Ha, jadi tu dah jadi wajib. Jalan ni yang sunat. Yang sunat. Sunat. Semua sekali, kalau lah nak banding dengan open house. Open house tu macam tak ada pahala. Kalau nak banding dengan open house, buat pada 30 Syawal, 28 Syawal. Habis. RM700-800. Nak bandingkan korban lagi sebulannya. Sabar sebulannya lagi. Sebulannya lagi. Dia buat hujung-hujung Syawal. Habislah RM600-700. Nak bandingkan korban, macam tak dapat apa buat. Nak bandingkan. Bukan kata tak dapat apa. Bagi orang makan, bagus kan. Tapi bagi orang makan, jemput orang datang rumah, memuliakan tetamu, apa semua yang berlaku dekat open house tu, berbanding dengan korban lagi sebulan, sabar sikit. Guna duit yang sama, sabar sikit je. Dapat daging lagi, dia punya pahala seolah-olah tak nampak langsung, macam tak ada pahala bagi orang makan. Nak cakap besarnya, kerana tu dia 4 hari je. Dan 4 hari, hari pertama besar, hari kedua kecil sikit, ketiga kecil, empat kecil lagi. Kecil-kecil yang paling kecil ni pun tak nampak ada open house tadi. Pahala open house tadi tak nampak sekecil-kecil. Apatah lagi yang hari pertama, hari kedua. Apatah lagi kalau itu satu bahagian. Apatah lagi kalau seekor. Nak bagi tahu beza orang berilmu buat ibadah dengan orang tak ada ilmu. Orang buat open house, buat. Orang yang buat open house tu dia buat korban lepas tu. Tak apalah, bagus bagi orang makan, buat korban. Dia tak buat korban sebab duit dah habis. Tak cakap dik lah. Itulah, rugi je. Dengan nilai yang sama, boleh dapat besar, tapi dia pergi buat yang dapat sikit. Tak cerdik. Biasa orang tak cerdik ni, orang tak belajar. Betul lah, memang pun. Tak belajar. Rasa kalau nak belajar ni rasa macam ada je hal. Tak boleh belajar. Dengar. Mana boleh dengar, mana? Tak boleh. Tak boleh dengar. Ada manusia. Moga-moga Allah buka hidayah, hijab ilmu kat dia, nampak ilmu. Buka. Padahal tak rasa. Tak ada apa. Biasalah. Okey. Bukan masuk neraka pun. Tentulah. Okey. Kerana apa? Kerana masa sembelihan korban tu, orang tuan punya korban tu akan mendapat keredaan Allah, dia ampunkan dosa sebelum darah tu jatuh kat bumi. Darah tu pop jatuh tu, sebelum jatuh kat bumi dapat kebajikan, dapat pahala. Sampaikan bulu-bulu haiwan, bulu dia kita buang bulu tu. Bulu bukannya pakai, kulit pakai, bulu buang. Buang bulu tu yang kita buang pun dapat kebajikan. Mana ada kalau kita sedekah dengan cara kita buang dapat kebajikan? Tak ada. Dia kena manfaat baru dapat. Ini tak buang dapat. Buang, tanduk tak pakai, buang, bakar, dapat kebajikan, dapat pahala. Banyak, sebanyak bulu binatang. Banyak.
keluar saja darah binatang yang dikorbankan tu, maka orang yang berkorban tu telah berada di suatu tempat yang tinggi darjatnya di sisi Allah, yang menjadi penyebab untuk dia mendapat rahmat sebelum sampai darah ke bumi, yang mana jarak di antara darah tu nak turun ke bumi cumalah apa, 2 saat. Alahai, tu pun kira ke? Kira. Wah, maknanya besarnya, besar, besar, besar. Tapi tunggulah jap, sejam, 2 jam barulah dapat besar. Tak, sebelum jatuh, sebelum jatuh ke bumi dah dapat dah. Nak Allah nak bagi tahu besarnya ni sedekah yang paling besar, sedekah yang paling besar. Dan pada mazhab Syafi'i, hukumnya sunat muakkad. Yang ini tambahan, macam kita belajar bab fiqh nisab baru ni kan, kan tak lengkap definisi, tak lengkap definisi menyebabkan jadi salah faham. Ni kita lengkapkan definisi. Apa dia? Mazhab Syafi'i, berkorban adalah sunat muakkad pada sunat kifayah pada setiap tahun. Tu lengkap, selengkap-lengkapnya. Tiga pada. Sunat muakkad, korban adalah sunat muakkad pada sunat kifayah pada setiap tahun. Orang yang tinggal tapi dia berkemampuan, makruh. Yang mana maksud makruh tu ialah setiap orang daripada seluruh ahli keluarganya yang ada dekat dalam rumah tu, dan ahli keluarga dia, kerabat dia, kaum kerabat dia, semua dapat pangkat makruh. Ha. Kan orang biasa cakap orang isap rokok kan. Oh, isap rokok makruh, makruh, makruh. Apa makruh, makruh? Yang ini kau tak buat, kena kat dia makruh. Yang ni macam mana? Nak cakap macam mana? Kena kat kepala dia makruh. Mana boleh? Makruh pun Allah benci kan makruh. Janganlah buat. Okey, sekarang ni suami dia tak buat, maka secara automatik kepala dia pun ada makruh, anak-anak semua ada makruh. Semua ada makruh dalam rumah tu. Kerabat dia semua ada atas dia makruh. Macam makan bawang mentah, macam makan petai, macam kencing berdiri, macam semua yang makruh-makruh. Ada kat kepala dia. Tapi okey je pula yang ini. Yang tu tak boleh pula makruh. Kenapa? Jadi kalau apa ni, kalau tak buat, semua dapat makruh. Makruh lah. Tapi semua dapat. Itu yang dinamakan sunat kifayah tu. Kita biasa dengar fardu kifayah. Fardu kifayah, kita buat, orang lain tak payah. Bukan orang buat, kita buat, orang lain tak payah. Tu fardu kifayah. Sunat kifayah sama juga macam fardu kifayah, cuma dia sunat. Seorang buat, terlepas yang lain. Lepas tu anak dia pun buatlah dalam rumah tu. Secara automatik terangkat semua makruh tadi. Dan pada mazhab Syafi'i sama juga, yang dimaksudkan berkemampuan tu, makruh kalau tak buat tapi dia mampu. Maksud mampu ialah sama juga, cukup untuk bekalan dirinya dan tanggungannya selama 4 hari, serta lebihan yang cukup untuk satu bahagian, 600.5, dah dikira berkemampuan dan makruh dah. Senang cerita, siapa ada dalam bank sekarang ni RM1,000 makruh tak buat pada mazhab Syafi'i. Dan makruh itu sebanyak mana dalam rumah tu ada, kerabat dia ada. Kalau dalam rumah ada 100 orang duduk, 100 orang makruh. Seorang buat, terangkat semua. Dan menyalahi keutamaan juga, kalau dah buat tahun lepas, kemudian tahun ni, tak payah, tahun lepas dah buat. Tak, kerana dia setiap tahun. Yang kata tadi kan, sunat muakkad pada sunat kifayah pada setiap tahun. Jadi tahun depannya, kering, hilang, kosong balik. Tak buat, makruh balik. Dan seterusnya. Dan menyalahi keutamaan, menyalahi sunnah. Dah buat tahun lepas, tahun ni tak payah buat. Sponsor isteri. Tak. Kalau isteri buat, pakai duit dia sendiri, cerita lain. Kita sponsor dia, tak mengikut sunnah. Tak baik buat macam tu. Tak bagus. Rugi. Rugi. Sah-sah. Lepas tu, tahun depan lagi, sponsor anak pula. Oh, biar. Rasa sangat banyak. Ada yang pula, dia jenis 7. Tiap-tiap tahun buat. Sampai 7. Dah 7. Dah dapat lembu seekor. Lepas tu buat isteri dia pula. 7. Lepas tu anak dia pula. 7. Dia tak buat dah. Tak. Rugi buat macam tu. Padahal ada cara lain yang boleh dapat semua. Ada cara lain. Dan hukumnya makruh juga. Okay. Last eh. Suami ada duit, tapi dia buat untuk isteri. Sebab dia dah buat.
Kalau dia buat, isteri buat, ah cerita lain. Itu terbaik, ha? Buatlah semua nak buat pun. Tapi ada cara lain. Tapi kalau nak buat macam tu, tak ada apa. Dia ada duit, tak ada masalah. Tapi dia sponsor isteri dia. Dia sponsor isteri dia. Ataupun isteri dia pakai duit dia sendiri, dia tak buat. Kerana dia pernah, dah buat tahun lepas. Makruh. Kerana apa? Kaedah fiqh menyatakan al-itharu fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mengutamakan orang lain dalam bab ibadah makruh, tapi mengutamakan orang lain selain daripada ibadah bagus. Macam kita nak makan, macam nak menerima zakat, terima zakat. Oh, dia layak terima zakat. Tak apalah, bagi dia. Bagus. Bagus. Macam bagi makan tetamu, tetamu ramai, tak apalah, tiga sikit kau ambil lah habis bagi orang lain. Bagus. Mengutamakan orang lain dalam dalam hal-hal keduniaan. Ataupun kalau berbeza, kalau berkaitan dengan agama, contohnya soft pun, oh tak apa, sila depan, makruh. Orang yang cakap sila tu makruh. Itu kena berebut. Bab ibadah kena berebut. Kalau isteri kata tak ada, aku nak buat, tak ada, saya nak buat juga, ah buatlah dua-dua, saya nak buat, tak kira. Patutnya macam tu. Bukan, taklah saya sponsor awak, ataupun oh awak dah buat, saya tak payah. Makruh. Hukumnya makruh. Okey. Dan turutan afdal. Selepas isyak nanti lah turutan. Sekejap. Tak payah sekarang, sikit lagi. 2 minit je. Turutan afdal. Yang paling afdal adalah unta disebutkan. Kemudian lembu ataupun kerbau. Kemudian kibas ataupun biri-biri. Sama tu. Kemudian 1/7. Dengar betul-betul ni. Dengar betul-betul. Sekarang point kan kita. Kita nak apa sekarang ni korban? Nak afdal kan, nak dah beritahu ni mazhab Syafi'i ni, pertama unta, lembu, kibas, kambing, 1/7 tu nak kira peratus. Peratus baru senang faham. Lembu dapat 100 pahala, unta dapat 100 pahala, lembu atau kerbau dapat 70 pahala, kibas dapat 50 pahala, kambing dapat 40, satu bahagian dapat 25 pahala. Kalau macam tu nak faham macam tu lah. Pada mazhab Maliki, kibas, biri-biri, nombor satu, paling banyak, 100 pahala, kambing, 80, lembu, 50, unta, 25. Satu bahagian, 1/7, satu bahagian, 15. Siapa yang paling banyak orang buat apa? Satu per tu lah. Duk 1 per. Dapat yang last sekali. Cuba tengok beza, jauh tak? Jauh. Jauh. Dan 7 ekor kibas lebih afdal daripada seekor unta. Seekor unta harga RM7,000. 7 ekor kibas harga RM5,000. Yang ini besar lagi jauh daripada seekor unta. Tapi kita nak buat unta juga sebab gempak. Kita nak gempak ke nak apa tu? Tanya nak afdal apa? Nak apa ni? Kalau lah seekor unta dia punya pahala kita katalah RM70 dengan beli duit yang sama, siap ada lebih lagi. 7 ekor kibas lebih afdal. 7 ekor kibas ni berganda-ganda daripada unta seekor dan murah lagi. Termasuklah 7 ekor kibas lebih-lebih lagi lah kalau lembu. Lembu ni duk bawah ha, kalau nak bandingkan 7 ekor kibas walaupun sama harga. 7 ekor kibas ataupun biri-biri lebih kurang 4,000. Lembu lebih kurang 4,200. Tapi orang akan buat lembu juga seekor kalau yang nak buat seekor. Dan satu nyawa kambing, satu nyawa lebih afdal, lebih banyak pahala dari satu bahagian unta. Satu ekor kambing berharga 700,500 ataupun 800, lebih afdal, lebih besar pahala berganda daripada satu bahagian unta. 1/7 harga 1,000. 1/7 unta 1,000. Yang ini baru berapa? 800. Sekarang nak apa? Nak makan unta? Nak tanya itu kata. Awal-awal lagi dah cakap. Tujuan buat korban nak apa ni? Nak apa? Sebab orang lain buat. Buatlah. Dapatlah kau nak banyak dapat. Orang dah bagi tahu dapat banyak ni. Dia nak derma ni, nak derma pukul 6:45 petang. RM1,000 nak derma dekat surau. RM1,000 6:45 petang hari Khamis. Kejap. Kau tunggu lagi sejam je. Masuk hari Jumaat kau bagi. Afdal kali berapa lagi? Hari Jumaat kan lagi afdal. Oh tak nak. Aku nak sekarang juga. Kau tunggu tolonglah. Duk cakap dah sampai pukul 7 dah. Tak kira sampai 7 suku. Dia pun tak ada, aku nak bagi juga dah. Sekarang aku wakaf, aku derma untuk surau ni, untuk masjid ni RM1,000. Lepas 5 minit, 10 minit. Allahu Akbar, masuk bangang nama dia.
Sabarlah sekejap hari Jumaat. Dah bagi tahu. Ah, samalah. Sama ni dah bagi tahu ni. Dah bagi tahu ni. Tak kira aku tetap dengan lembu aku. Ah, jahanam. Rugilah. Rugi nak bagi tahu afdal. Rugi. Rugi. Duit habis banyak tak ada ilmu. Rugi. Wallahu alam. Kita akan teruskan ke dan disyaratkan segala na'am itu selepas insya' nanti.